Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, semua sudah menjawab salam Miss dengan sangat semangat ya. Oke, silakan dicek kiri kanannya. Adakah temannya yang tidak hadir nak kali ini? Tidak. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Baik, sebelum kita mulai belajar ya, seperti biasa supaya ilmunya berkah ya, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Makasih ya Brad, sudah berdoa ya. Sekarang coba Miss cek dulu, udah rapi belum meja kursinya ini ya? Cek ya. Silakan disiapkan buku IPA-nya di atas meja masing-masing. Ada yang masih ingat kita belajar apa nak ya minggu kemarin? Ada yang masih ingat silakan angkat tangannya. Ini ada Noah. Besaran skala dan besaran vektor. Oke, besaran skala dan besaran vektor. Good untuk Noah ya. Ada yang bisa menjelaskan apa Noah? Kalian dijelasin apa nak? Besaran skala dan besaran vektor. Besaran skala adalah besaran yang cukup menyenangkan oleh besarnya saja. Kalau besaran vektor, besarannya dicirikan oleh besar dan arah. Iya, oke, terima kasih Noah ya, good job ya. Nah ini dapat hadiah dari Miss Reski karena sudah menjawab. Oke, thank you Noah ya. Oke, ya, jadi kita ingat kembali pelajaran kita tentang besaran vektor dan besaran skala. Kalau besaran skala apa itu nak? Besaran yang dinyatakan dengan besarannya saja ya, hanya ada nilai ya. Sedangkan besaran vektor itu ada nilai dan juga ada arahnya ya. Contoh besaran skala itu waktu, suhu ya, apalagi volume, itu contoh besaran skala. Sedangkan besaran vektor contohnya adalah kecepatan, kecepatan gaya. Hari ini mau belajar apa ya? Coba, kalian kan pergi ke sekolah berbeda-beda caranya nak ya. Ada yang naik kendaraan umum, ada yang diantar pakai mobil pribadi, ada yang naik motor. Nah, tapi pernah nggak kalian menghitung berapa sih jarak dari rumah ke sekolah ya? Berapa perpindahan yang kalian lakukan? Berapa kecepatan kalian dari rumah ke sekolah? Adakah yang menghitung kecepatannya? Oke, ya selama ini nggak tahu berapa kecepatannya. Nah hari ini kita akan belajar apa sih itu jarak, apa perpindahan, apa kecepatan, ya supaya kalian bisa tahu, ya bisa menghitung juga gimana caranya supaya tidak terlambat dengan jarak rumahku ke sekolah itu sekian kilo, kecepatanku harus berapa supaya tidak terlambat. Oke? Paham? Paham. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama melalui kegiatan praktik dan diskusi, peserta didik dapat memahami perbedaan konsep jarak dan perpindahan dengan baik. Kemudian melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan kecepatan dan kelajuan dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Bagaimana? Sudah semangat? Semangat belajar? Kalau semangat, coba kita yel-yel dulu ya. Tepuk tujuh, A. Tujuh. Inti pembelajaran kita, Miss sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengukur
pemahaman awal kalian tentang materi kita hari ini. Sudah bawa handphone kan masing-masing? Bawa. Boleh di-scan barcode yang ada di depan menggunakan kamera HP ya. Silakan. Waktunya 3 menit karena sedikit soalnya di situ nak ya. Kita lihat siapa nanti yang pertama kali ngumpul. Aku. Iya. Bisa scan semuanya? Bisa. Jadi perpindahannya gimana itu? Perpindahannya dari rumah kembali lagi ke rumah. Kira-kira perpindahannya jadinya berapa ya? Jawabnya satu-satu, angkat tangannya. Oh, Bagas yang mau jawab. Oh, Bagas. Yang lain setuju kalau perpindahannya nol? Setuju. Nah, saya kita lihat yang kedua. Ini adalah jarak. Nah, Bagas dari rumah ke sekolah. Jaraknya itu 100 meter. Kemudian dia balik lagi ke rumahnya. Jaraknya berapa? 100 meter. Berarti berapa jarak ini tempuh oleh si Bagas? 200 meter. Terus Bagas terus di sini ya. Nah, Bagas itu Miss panggil menuju ke meja guru. Kemudian dia mengambil sesuatu di lemari belakang. Kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, berapa sih jarak yang ditempuh oleh si Bagas ya? Kemudian berapa juga perpindahan yang dilakukan oleh Bagas? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, Miss akan membagikan kalian LKPD. Ya, apa itu LKPD? Lembar kali jam serta didik. Nah, kalian akan duduk dengan kelompok masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah Miss bagi ya. Nah, silakan LKPD-nya dikerjakan. Ya, dikerjakan dan dibaca. Nah ya, di literasi apa yang harus kalian kerjakan? Boleh. Ada yang melakukan kegiatan praktiknya, ada yang mencatat waktunya. Oke, diskusi dalam kelompoknya dimulai dari sekarang. Silakan.
Sedikit lagi. Sedikit lagi, Miss. Oke, waktunya 2 menit lagi. Presentasinya ya, karena banyak yang sudah selesai ya. Mulai dari kelompok Newton dulu ya. Silakan maju perwakilan kelompok Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Newton ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang analisa data dari kelompok Newton. Panjang lintasan ABC-nya adalah 2,8 meter. Waktu tempuhnya 9 detik, kelajuan 0,311 meter per second. Lalu lintas yang kedua, perpindahan A sampai C-nya 1,7 meter. Tapi tempuhnya 6 detik, kecepatan 0,23 meter per second. Babak, jarak yang ditempuh babak adalah 10 meter, sedangkan perpindahan babak adalah 0 meter. Kesimpulannya adalah, jarak adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh indera, sedangkan perpindahan adalah jarak antara posisi awal dan posisi akhir indera. Kelajuan merupakan jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Muka. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok Muka. Kalau kelajuannya adalah 0,3 meter per sekon dan perpindahannya 0,28 meter per sekon. Nah, kemudian hasil diskusi tentang permasalahan yang disajikan tadi, katanya jarak yang ditempuh bagas adalah 10 meter, perpindahannya 0 meter. Itu hasil kelompok Newton. Coba kita dengarkan dulu hasil dari kelompok yang lain ya. Silakan kelompok Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok Paul akan mempresentasikan mengenai gerak lurus benda. Materi yang kami pelajari sebagai berikut. Berdasarkan tabel analisis data kami, panjang lintasan A, B, C 2,8 waktu tempuh 4 detik, kelajuan 7. Perpindahan AC 1,7, waktu tempuh 4 detik, kecepatan 4,25. Bagas berjalan dari tempat duduknya ke meja guru 1 meter. Lalu bagas menuju ke lemari belakang sejauh 5 meter. Dan berjalan lagi ke 4 meter ke tempat duduknya semula. Berapakah jarak yang ditempuh bagas dapat berlaku dengan bagas? Jawabannya, jarak 1 meter ditambah 5 meter ditambah 8 meter 10 meter. Perpindahannya 0, karena bagas kembali ke posisi awal. Dan yang terakhir kesimpulannya, jarak adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah jarak perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Kelajuan merupakan jarak dibagi waktu tempuh. Dan kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu. Baik, inilah yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang berbeda ya, kelajuan dan kecepatannya hasilnya berbeda tadi dan kelompok lupa nanti kita bahas masuknya di akhir. Lanjut kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Acimedes ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami mengenai gerak lurus benda. Dari kami, terima kasih untuk yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bayangkara yang hari ini
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode jarak lurus bundar. Kami diskusikan tadi, A ke B itu 1,6 meter, A ke C 1,7 meter, berarti jika dijumlahkan 2,8 meter. Waktu tempuh 8,68 detik jika dibulatkan menjadi 9 detik. Kelajuan itu rumusnya V sama dengan S dibagi D. Berarti kelajuan sama dengan 2,8 meter membagi 9 detik sama dengan 2,3 meter per second. Perpindahan A ke C itu 1,7 meter waktu tempuh 5 detik. Berarti 1,7 meter dibagi 5 detik sama dengan 2,34 meter per second. Batas berjalan dan tempat duduknya ke meja guru 1 meter. Lalu batas berduduk ke lemari belakang sejauh 5 meter dan berjalan lagi 4 meter kembali ke tempat duduknya semula. Berapakah jarak yang ditempuh bagas? Berapa pula perpindahan bagas? Jawabannya, jarak yang ditempuh bagas adalah 10 meter. Karena 1 meter ditambah 5 meter kali 4 meter sama dengan 10 meter. Sedangkan perpindahannya adalah 10 meter karena bagas kembali ke tempat semula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya semua sudah berani ya menampilkan tadi hasil diskusinya dan presentasikannya dengan sangat baik ya. Terima kasih. Tadi sudah aktif juga dalam kelompoknya. Nah, di sini kita hasil diskusinya tadi ya, kita dapatkan agak berbeda kan ya. Ada yang sama hasil apa kelajuan dan kecepatannya, ada yang berbeda. Kira-kira kenapa ada yang berbeda? Seruni, silakanlah. Karena langkah hasil teman kami lebih sedikit lebih cepat. Jadi hasil kecepatan kami berbeda dari kelompok lain. Oh gitu. Iya, ya tepuk tangan dong Seruni. Ada kelompok, tiga kelompok sama, tapi satu kelompok berbeda, ya. Nah, ternyata kenapa kelajuan kecepatannya berbeda? Yang mempraktikkan, kata si Seruni, ya, langkah kakinya tadi besar-besar, ya. Kalau yang lainnya langkah kakinya kecil-kecil, berjalan santai. Sedangkan yang si kelompok Seruni, jalannya cepat, sehingga waktu yang ditempuh juga lebih sedikit, gitu, ya. Namun, untuk yang diskusi, ya, permasalahan yang kedua itu semuanya sama, sepakat kalau jarak adalah 1 meter ditambah 5 meter ditambah 4 meter, yaitu 10 meter. Sedangkan perpindahannya dari titik semula kembali lagi ke titik semula berarti perpindahannya adalah 0. Oke, nah, yang bisa menyimpulkan apa sih dari kegiatan kita tadi dan pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan Vina. Jadi kita tadi belajar tentang jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Jarak ada kalau jarak itu jarak adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah jarak perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu tempuh. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Kalina ya, apakah semuanya sepakat dengan yang disampaikan oleh Vina tadi? Sepakat ya, jadi kita sudah mendapatkan itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang dimaksud dengan jarak itu adalah keseluruhan lintasan ya, panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ya. Sedangkan perpindahan adalah jarak antara posisi awal dan posisi akhir suatu benda ya. Kelajuan itu jarak ya, seluruh jarak dibagi dengan waktu tempuh. Sedangkan kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, jangan keliru lagi ya. Nanti boleh setelah ini dihitung berapa ya kecepatanku, berapa kelajuanku dari rumah ke sekolah. Nah, ya, atau pulang ini deh dari sekolah ke rumah. Oke. Bagaimana? Sudah jelas untuk pembelajaran hari ini? Jelas. Google Classroom kalian ini sudah membagikan soal post-test. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Sebagai mengukur ya apakah kita berhasil atau tidak menguasai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Okay.
sudah banyak yang sudah selesai ya. Setelah mengerjakan proses, misalnya kita sudah membagikan lembar refleksi. Nah ya, silakan diisi lembar refleksinya dengan jujur. Bagaimana perasaan kalian di BC ya? Perasaan kalian, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Bagian mana yang sulit? Nah, semuanya silakan dijawab dengan hasilnya, refleksi kalian ya. Terima kasih yang sudah menjawab soal ya dengan benar, kemudian refleksinya juga sudah dikirim. Terima kasih ya. Kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan kalian rapi lagi. Sudah rapi. Nah, oke anak-anak, kita sudah selesai ya untuk materi hari ini tentang gerak lurus benda. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya tentang gerak lurus berubah bergerak-gerak. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat, oke? Baik, sebelum ditutup, ketua kelas, silakan pimpin doa kembali. Teman-teman, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Terima kasih, Aura. Baik, dengan selesainya tadi doa, nah ya selesai juga pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap semangat, oke? Okay? Untuk belajar selalu. Diulangi lagi di rumah materinya dan disiapkan materi untuk pertemuan berikutnya di kelas di rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.